Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku, Bobby, teman baikmu. Ah, ini apa ya teman-teman? Hari ini Bobby mau memperkenalkan koleksi action figure yang Bobby punya teman-teman. Wah, kali ini Bobby mau menampilkan apa ya teman-teman? Yuk, coba kita lihat ya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih ini action figure apa? Keren sekali teman-teman. Yang megang lightsaber. Wah, gimana teman-teman? Udah ada yang tahu belum nih? Ya betul teman-teman. Ya ini adalah Obi-Wan Kenobi. Nah, Obi-Wan Kenobi itu siapa sih? Obi-Wan Kenobi ini adalah tokoh dari film Star Wars, teman-teman. Mantap teman-teman ya. Obi-Wan Kenobi ini adalah tokoh Star Wars yang menjadi guru dan juga mentor dari Anakin Skywalker dan juga Luke Skywalker, teman-teman. Anakin Skywalker siapa sih, teman-teman? Nah, Anakin Skywalker itu ada teman-teman. Ia adalah Darth Vader. Oh, kok bisa begitu ya teman-teman ya? Ah, mantap ya teman-teman ya. Ini adalah action figure yang dikeluarkan oleh Lego. Oh, lihat ini. Obi-Wan Kenobi. Yuk. Seperti apa ya teman-teman ya? Di dalam kotak ini ada apa aja teman-teman ya? Ayo kita bongkar. Yep. Ah, teman-teman, ini dia tadi kotak Lego Star Wars dari Obi-Wan Kenobi. Nah, jadi Obi-Wan Kenobi ini teman-teman adalah tokoh film Star Wars. Ah, Obi-Wan Kenobi ini kalau di film Star Wars yang episode keempat, yang New Hope teman-teman, dia adalah seorang pertapa tua yang tinggal di suatu planet teman-teman. Wah, ternyata pertapa tua itu adalah seorang Jedi. Seorang kesatria teman-teman. Nah lalu dia adalah mentor dari Anakin Skywalker yang nantinya akan menjadi Darth Vader teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman nih, ada apa sih teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh dari Star Wars teman-teman. Nah, ini adalah Luke Skywalker, teman-teman. Nah, dia muncul di film Star Wars di episode keempat. Nah, sedangkan ini musuhnya, teman-teman. Darth Vader. Wow, dan ternyata Darth Vader ini adalah Anakin Skywalker. Yang tidak lain adalah ayah dari Luke Skywalker itu sendiri, teman-teman. Oh, ternyata ceritanya sangat rumit, teman-teman ya. Dan yang ini adalah Jenderal Grievous, teman-teman. Nah, jenderal ini menjadi musuh dari Obi-Wan Kenobi, teman-teman, di film Star Wars episode yang kedua. Wow, mantap ya teman-teman. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Nah, teman-teman, ini adalah manual book dari Obi-Wan Kenobi dari Lego, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman nih, dulunya adalah action figure ini bentuknya seperti Lego teman-teman. Terdiri dari blok-blok, cuman bedanya blok-bloknya ini sudah ada part-part yang akan disambung teman-teman. Seperti ini. Ah, ini kita membuat dulu nih tulang kakinya, disambungkan ke sepatunya teman-teman. Oh, seperti ini teman-teman, sampai menjadi rangka dari manusianya teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, ini adalah pedang lightsaber kalau tidak menyala teman-teman. Dia bisa disangkutkan di pahanya teman-teman. Oh, kita lihat teman-teman. Oh, mulai disambung-sambung. Nah, lalu dikasih jubah berwarna coklat teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wah, kalau sudah lalu dikasih kepalanya teman-teman. Wow, mantap. Nah, ini ada tokoh-tokoh dari Star Wars yang lain teman-teman. Oh, lihat.
Nah, kali ini yang ini teman-teman nih, toko Star Wars Obi-Wan Kenobi. Mantap kan teman-teman? Nah, teman-teman, sekarang kita coba lihat ya seperti apa sih jadinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini jubahnya teman-teman yang warna coklat. Nah, ini terbuat dari kain. Nah, sedangkan material-material lainnya sih dari plastik teman-teman. Nah, untuk yang seri pertama ini bentuknya agak lumayan sederhana teman-teman. Tetapi dari semua bagian tubuhnya bisa digerakkan teman-teman. Kita bisa menekuk-nekuk dan merubah-rubah modelnya akan menjadi seperti apa teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman ya. Shut. Keren kan teman-teman. Nah, selain itu kita bisa mencopot juga teman-teman. Nah, pedangnya bisa dicopot. Nah, kita bisa mengubah-ubah modelnya mau jadi seperti apa teman-teman. Oke. Wow, keren ya teman-teman. Nah, kita bisa mengubah-ubah gaya-gayanya teman-teman. Nah, kepalanya teman-teman, ini bisa digerak-gerakannya juga teman-teman. Wow, mantap ya teman-teman. Wow. Nah, itu dia teman-teman, koleksi dari action figure yang Obi punya. Wow, Star Wars Obi-Wan Kenobi. Jangan lupa ya teman-teman ya, saksikan terus konten-konten dari Quickie Kids. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.